Hai, selamat pagi semua anak-anak murid cikgu. Hari ini kita sambung lagi pembelajaran kita tentang tajuk trigonometri bulatan unik. Semalam kita belajar jenis-jenis soalan carikan nisbah. Trigonometri diberikan sudut theta dalam sukuan tertentu. Seterusnya, gunakan kalkulator saintifik untuk carikan nilai trigonometri. Seterusnya, kita juga belajar apabila theta itu melibatkan sudut khas. Kalau sudut khas, kita tidak boleh gunakan kalkulator saintifik. Sudut khas terdiri daripada tiga jenis, yaitu sudut 30 darjah, 60 darjah dan 45 darjah. Kalau sudut 30 darjah dan 60 darjah, kita perlu ingat dengan segi tiga sama sisi. Seterusnya, kita perlu setengahkan segi tiga sama sisi. Sisi dia melibatkan tiga nilai sahaja, iaitu 1, h dia adalah 2. Satu sisi lagi, sudah wujud nilai 1, nilai 2, sisi satu lagi kita ingat dengan nombor 3. Tapi ingat perlu ada punca kuasa 3. Ini tentang segi tiga sama sisi, khasnya untuk sudut 30 darjah dan 60 darjah. Kita teruskan dengan segi tiga sama kaki, di mana kedua-dua kaki dia berukuran 1 unit. Kalau melibatkan trigonometri, kita perlu lukiskan satu segi tiga tepat. Jadi dalam segi tiga tepat ini, dia ada sudut theta. Maklumat yang diberi sin theta, kita ingat dengan soh. O per h. O adalah punca kuasa 2 bagi nombor 3. H adalah 2. Kita tengok balik segi tiga tepat ini. O berada dekat opposite, bertentangan dengan sudut theta. Jadi ini adalah tempat O. Hypotenuse adalah di depan 90 darjah. Jadi ini adalah hypotenuse. Satu sisi lagi yang berada dekat sebelah, bersebelahan, ini adalah A. Mari kita isikan A or H dengan nombor. Jadi O kita tahu, kita boleh rujuk dekat sini. O adalah punca kuasa 2 bagi nombor 3. Jadi kita letak punca kuasa 2 bagi nombor 3. H dia adalah persamaan dengan 2. A kita tidak tahu nilai. Garisan hypotenuse adalah garisan yang paling panjang. Jadi sekarang A bukan garisan yang paling panjang. Artinya kalau kita mau carikan nilai dia, kita perlu buat punca kuasa 2. Garisan yang paling besar 2, kita perlu ingat letak kuasa 2. Tolak dengan garisan yang satu lagi, iaitu punca kuasa 2 bagi nombor 3. Jadi nombor ini juga perlu kita kuasa 2 kan dia. 2 kuasa 2, 4. Punca kuasa 2 bagi nombor 3, setelah dia sudah kuasa 2 kan, dia akan bersamaan dengan 3. 4 tolak 3, 1. Punca kuasa 2 bagi nombor 1, hasilnya masih 1. Soalan ini minta kita carikan cos. Jadi kita boleh tuliskan cos theta, kita ingat dengan kah, iaitu A per H. Jadi A per H, kita semak nilai A 1. Per H, H dia adalah 2. Jadi kita sudah dapat jawapan cos theta persamaan dengan 1 per 2. Sambung lagi dengan tangent theta. Tangent theta kita ingat dengan toa. Kalau toa, O per A. O kalau merujuk dekat sini, O adalah punca kuasa 2 bagi 3. Per A, A adalah 1. Jadi kalau dia per 1, dia akan balik semula kepada pengangka dia. Pengangka dia adalah punca kuasa 2 bagi nombor 3.
Hari ini kita belajar cari sudut. Sebelum ini kita belajar carikan nisbah. Hari ini kita diberi nisbah. Kita diminta carikan sudut. Kalkulator hanya membolehkan kita carikan sudut alfa sahaja. Jadi kita perlu gunakan formula yang kita dapat dari ramah-ramah bulatan unit untuk carikan nilai untuk theta. Gunakan kalkulator untuk cuba soalan yang pertama. Sin x bersamaan dengan 0.8377. Kita mau carikan sudut bagi S ini. Apa yang perlu kita buat? Jadi sin kita perlu jadikan dia anti sin. Jadi anti sin kita perlu tekan on calculator kita. Pastikan tekan screen kita sini adalah tunjukkan degree ya. Kalau bukan degree perlu ubah. Teruskan dengan sin S kita perlu tekan anti sin sebab kita mau carikan sudut. Carikan sudut anti sin. Jadi kita perlu letak shift. Sin kita key in 0.8377. 0.8377. Okey, kita boleh tekan equal. Cuba kita tengok. Berapa jawapan sudut dia? Sudut alfa adalah bersamaan dengan 56.89 lah. Tengok jawapan yang panjang. Kita hanya ambil nombor dia setakat satu tempat perpuluhan sahaja cukup. Jadi kita ambil 56.9 darjah. Ini adalah jawapan untuk darjah. Sekiranya soalan dia akan minta kita bagikan jawapan dalam bentuk unit, dalam bentuk darjah dan minit. Kalau minta diberi bagikan jawapan dalam bentuk minit, apakah yang perlu kita buat? Kita tengoklah kalkulator kita. Kita hanya perlu tekan satu butang sahaja, iaitu butang darjah minit saat ini. Butang darjah minit saat ini kita tekan. Cuba kita perhatikan. Sekarang yang diberi dekat sini adalah jawapan dalam bentuk darjah minit saat. Waktu exam memang dia hanya akan minta kita bagikan jawapan sehingga minit sahaja cukup. Jangan sampai ke saat. Jadi macam mana kita nak buntarkan? Cuba kita semak. Kalau 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Jadi 1 minit bersamaan dengan 60 saat artinya garisan yang setengah dia dekat mana? Garisan setengah dia adalah dekat 30. Asalkan nilai saat ini dia sama dengan ataupun melebihi 30 saat, jadi bolehlah kita bundarkan nilai depan sini, nombor 3 sini perlu tambah 1. Jadi jawapan minit yang sesuai adalah 54 minit. Jadi jawapan 53 darjah 54 minit. Kalau kita mau balik semula dalam bentuk darjah, kita tekan butang ini. Ada nampak tak kalkulator cikgu? Ada satu butang yang khas untuk darjah minit ini. Ini, cuba kita testing ya. Kita tengok. Tekan sekali lagi, dia tukar kepada dalam bentuk darjah sahaja. Tekan sekali lagi, dia tukar kepada bentuk darjah dan minit. Tak kira dia nak jawapan dalam bentuk darjah ke? Ataupun dalam bentuk darjah dan minit ke? Semua kita hanya main satu pattern saja, iaitu pada tanda darjah minit saat ini. Kita clearkan screen dulu. Okey. Shift cos 0.7021. Tekan equal. Ini dalam bentuk darjah. Kita tahu jawapan yang kita perlu ambil. Kita ambil 45.4 darjah. Kalau nak jawapan dalam bentuk darjah dan minit, kita ambil, kita tekan butang ini semula. Tekan sekali. Kita dapat jawapan 45 darjah 24 minit. Cuba rujuk saat dia. Saat dia adalah 15.37. Perlukah 24 ini tambah 1? Tidak perlu. Sebab 15.37 dia adalah kurang daripada 30. On dulu. Shift
tangent. Key-inlah nombor nisbah trigonometri. Tekan ikut. Ya, jawapan sudah keluar. Jawapan dia adalah 68.1 darjah. Nah, jawapan dalam bentuk darjah dalam minit. Tekan sekali lagi. 68 darjah 6 minit. Contoh 6. Sekarang contoh 6, kita perlu minta carikan theta. Contoh 6 diberi sin theta persamaan dengan 0.6157. Diberi theta berada dekat keempat-empat sukuan. Dia kemungkinan berada dekat keempat-empat sukuan. Kita tahu nilai nisbah ini adalah nilai positif. Bagi sin antara sukuan yang pertama, kedua, ketiga dan keempat, sin positif. Mana satu sukuan yang sin dia adalah positif? Sukuan dua. Sukuan dua, betul. Jadi nanti sini kita perlu ada jawapan. Satu lagi untuk rama-rama ini. Kalau sukuan pertama, theta dia memang akan sama dengan alpha dia. Tapi sukuan yang kedua, nak carikan theta, kita perlu gunakan kawan besar tolak. Jadi siapa kawan besar? Antara tiga orang kawan ini, kawan besar adalah 180 kan? Kalau kita mau carikan theta, kita perlu ambil theta persamaan dengan kawan besar 180 tolak dengan alpha. Kita perlu buat pengiraan ini untuk carikan theta. Nah, langkah yang pertama, kita carikan alpha dulu. Anti sin nisbah trigonometri. Nisbah trigonometri adalah 0.61257. Tekan shift sin 0.6157. Tekan equal. Kita akan dapat jawapan dalam bentuk darjah. Sekiranya soalan tidak minta kita bagikan jawapan dalam bentuk darjah minit, jadi kita sentiasa bagikan jawapan dalam darjah sahaja cukup. Alpha adalah persamaan dengan 38 darjah. Sekarang kita fokus kepada theta. Kita tahu untuk theta dia ada dua jawapan. Jawapan yang pertama datang dari sukuan yang pertama. Jawapan yang kedua datang dari sukuan yang kedua. Pertama dan kedua. Kalau pertama, theta dia akan persamaan dengan alpha, yaitu persamaan dengan 38 darjah. Untuk sukuan yang kedua, dia lain. Theta dia akan persamaan dengan kawan besar 180 tolak dengan theta, yaitu 180 tolak dengan 38 darjah. Jadi jawabannya 142 darjah. Sekarang kita boleh rumuskan. Apakah jawapan theta? Jawapan theta adalah persamaan dengan 38 darjah dan 142 darjah. Untuk B, carikan sudut theta juga. Tapi soalan ini, sebelum kita mula, pastikan kita semak dulu. Nombor sekarang ini adalah nombor negatif. Cos. Mana ketua-tua sukuan dia cosnya adalah negatif? Sukuan 2 dan sukuan 3. Sukuan 2 dan sukuan 3. Mari kita semak. Add semua positif. Sugar sin sahaja yang positif. 2 tangent sahaja yang positif. Coffee cos sahaja yang positif. Artinya target sekarang kita adalah negatif. Negatif. Kalau cos nak negatif, sukuan yang kedua dan sukuan yang ketiga sahaja yang negatif. Betul. Jadi sekarang mari kita
Tentukan jawaban yang berada dekat sekuan kedua dan sekuan yang ketiga. Lukiskan sayap rama-rama. Okey. Sudut theta. Macam mana kita nak carikan sekuan kedua punya sudut theta? Kalau sekuan yang kedua, sudut theta, kita perlu ambil kawan besar 180 tolak dengan alfa. Jadi, dekat sekuan yang kedua, nak carikan theta, kita perlu ambil kawan besar 180 tolak dengan theta. Sekuan yang ketiga, kedudukan theta dekat sini. Kita dapati theta memang dia nilai yang kawan besar. Dia adalah kawan besar berbanding dengan 180. Jadi kalau dia mau cari dia sendiri dekat sekuan yang ketiga, apakah yang perlu dia buat kalau dia sendiri adalah kawan besar? Betul, kita tambah. Sekuan kita ambil nombor yang tiga. Lain 180 tambah dengan alfa. Tapi berapa? Berapa nilai alfa? Perlulah kita cari. Kita nak carikan alfa. Sekarang kita bukan gunakan anti sign. Kita rujuk. Soalan ini tentang cos. Anti cos. Kita rujuk soalan. Soalan kata cos, kita ambil anti cos. Jangan kita key in negatif. Sebab kalkulator dia tidak akan tolong kita cari yang negatif. Kita sentiasa key in nombor yang positif. Sebab sudut rujukan sentiasa adalah dekat sekuan yang pertama. Nilai dia adalah semua adalah positif. Kita key in nombor positif. Mari kita semak dekat kalkulator. Anti cos. Okay, shift cos. Shift cos 0.4226 equal. Ya, jawapan sudah dapat. Jawapannya adalah 65. Kita key in 65 darjah. Kita tahu sudut theta ada datang dari dua sekuan. Jawapan dari sekuan yang kedua, nak carikan theta, kita buat tolak. Tolak dengan sudut rujukan. Nanti cari jawapan. Nak dapatkan jawapan dekat sekuan yang ketiga, theta dia, dia adalah kawan besar. Jadi kita perlu buat tambah. Hasil tambahnya, carikan jawapan. Sekuan yang pertama 115 darjah. Sekuan yang ketiga 245 darjah. Selesai. Next, soalan C. Kita tengok soalan C, carikan theta juga. Kita perlu tentukan mana satu sekuan dia berada. Kita semak dulu. Nombor negatif. Okey, negatif. Tangent. Empat sekuan ini, mana satu jawapan kita perlu cari untuk nombor negatif tangent? Sekuan 2 dan sekuan 4. Okey, ada kawan awak kata sekuan 2 dan sekuan 4. Mari kita tentukan betul ke jawapan dia. Kita semak. Add sugar. Okey, tangent adalah positif, betul. 2. Tangent adalah positif. Jadi, ini bukan jawapan. Kita nak negatif. Coffee. Jadi, coffee. Cos sahaja yang positif. Tangent adalah negatif. Betul. Sekarang, kita perlu carikan theta. Jadi, nak carikan theta dekat sekuan yang kedua. Kita tahu theta adalah dia bukan kawan besar. Jadi bukan kawan besar, kita ambillah kawan besar dia siapa? Kawan besar dia 180. Kita ambil 180 tolak alfa. Sekuan keempat 115. Sekuan keempat theta dia juga bukan kawan besar. Kawan besar adalah 360. Jadi kita ambil 360 tolak alfa. Soalannya, apakah alfa? Kita perlu carikan alfa dengan menggunakan anti tangent. Sekarang kita sentiasa rujuk ini. Anti tangent
Jangan ambil nombor negatif, sentiasa ambil nombor positif untuk key in dekat calculator untuk dapatkan nilai alpha. Okey, sekarang kita semak anti tangent. Lepas tu 1.4826 equal. Okey, jawapan yang kita dapat adalah 56. Okey, 56 kita tulis. Sukuan 2 dan sukuan 4. Datang dari 2 sukuan. Sukuan yang kedua kita buat 180 tolak 56. Berapa jawapan? Sukuan yang keempat, nak carikan theta, kita ambil 360 tolak alpha 56 darjah. Jawapannya 124 darjah tang 304 darjah. Ya, 304 darjah. Kita sudah lengkap untuk semua sudut yang dia minta. Hari ini kita main dengan kalkulator untuk carikan sudut alpha. Seterusnya kita boleh gunakan sudut alpha untuk carikan sudut theta. Soalan ini melibatkan bulatan unik. Bulatan unik ini dia ada bagikan koordinat. Dalam koordinat ada x koordinat, ada y koordinat. Kalau diberikan koordinat kan, diberikan koordinat ada x, ada y. Jadi x adalah jawaban untuk cos theta. Y adalah jawaban untuk sin theta. Nah, carikan tangent theta, kita akan buat 124 darjah per cos theta. Jadi sekarang apakah jawaban sin theta? 0.88. Ini adalah semua ulang kaji ya bagi pembelajaran yang lepas. D adalah apa-apa yang telah kita belajar hari ini, yaitu carikan sudut theta dia. Macam mana kita nak carikan sudut theta dia? Kita perlu gunakan anti. Sama ada kita nak anti sine ke anti cos ke anti tangent, mana-mana kita gunakan boleh. Anti sine. Lepas tu apakah nilai dia? Ya, 0.63. Okey, anti sine 0.63. Cari dekat kalkulator. Sekarang cabaran dia adalah D. Dia minta kita carikan theta. Dapati sudut theta ini masuk ke kumpulan sukuan yang kedua. Kalau nak carikan sudut theta dari sukuan yang kedua, kita perlu buat kawan besar 180 tolak dengan alpha. Kita perlu carikan sudut alpha. Anti cos 0.76. Okey, sekarang cuba carikan jawapan dari kalkulator. Kita keluarkan kalkulator. Kita cos 0.76. 40.5 darjah. Sekarang kita balik semula ke theta dia. Theta dia memang dia dekat sukuan yang kedua. Jadi kita ambil 180 tolak alpha dia. Alpha dia adalah 40.5 darjah. Kita carikan jawapan. Kita ambil 180 tolak jawapan yang tadi kita cari. Kita dapat nilai 139.5.
Pala nomor 2, carikan teta juga. Mari kita tentukan sudut teta, mana tempat dia berada. Dia kata sudut teta berada dekat tempat di antara 270 hingga 360. Antara empat suku Wang ini, mana satu suku Wang adalah di antara 270 hingga 360? Empat. Ya, dia nak kita cari jawapan dekat suku Wang yang keempat. Kita tahu dekat suku Wang yang keempat, sudut teta dia dan 360 dan alfa, kawan besar dia adalah 360. Jadi kalau kita nak carikan alfa teta, kita perlu gunakan 360 tolak dengan alfa dia. Jadi berapa sudut alfa? Soalan ini memang dia sudah bagikan kita jawapan sudut, tidak perlu kita cari. Jadi alfa kita tahu adalah 49 darjah 24 minit. Kita perlu bagikan jawapan darjah dan minit juga. Kita keying 360 tolak 49 darjah 24 minit. Carikan jawapan dari kalkulator. 360 tolak dengan 49 darjah 24 minit. Bukan yang sama kan? Untuk minit. Bukan equal. Tengok jawapan yang dia bagi sejajar dalam bentuk darjah saja. Tapi soalan ini dia bagikan soalan dalam darjah minit. Kita perlu juga bagikan jawapan dalam bentuk darjah minit. Apakah yang perlu kita buat? Tadi kita katakan, kita perlu tekan bukan? Darjah ini supaya dia akan paparkan jawapan dalam bentuk darjah dan minit. 310 darjah 36 minit. Okey, inilah jawapan akhir. Kita tengok soalan 3. Carikan nilai teta. Nilai teta dia, dia berada dekat mana-mana sukuan 1 hingga 4. Tengok, dia mula dari sifar hingga 360. Jadi artinya kita perlu semaklah sukuan pertama, kedua, ketiga, keempat. Mana satu sukuan di mana tangent dia nilainya adalah positif? Dia ada dua jawapan, sukuan yang pertama dan sukuan yang ketiga. Cuba kita semak betul ke jawapan. X semua, semua positif. Jadi tangent memang dia positif. Okey, boleh. Sugar, sin saja positif. Jadi tangent negatif. Ini bukan jawapan. Sukuan yang ketiga, 2, tangent positif. Memang kita nak positif. Okey, jadi sukuan pertama dan sukuan yang ketiga. Kalau sukuan yang pertama, jawapan dia akan sama dengan alpha. Kalau sukuan yang ketiga, theta dia berbanding dengan kawan yang lain, dapati dia sendiri memang kawan besar. Jadi dia sendiri adalah kawan besar, apakah formula yang perlu kita gunakan? Kalau dia sendiri adalah kawan besar, jadi dia perlu tambah 180 darjah tambah alpha. Mari kita carikan alpha dulu. Alpha, macam mana nak carikan alpha? Anti tangent. Ya, mari kita carikan jawapan alpha pakai kalkulator. Anti tangent 0.3579. Dapatlah jawapan dalam bentuk darjah 19.69 sebab dia nak kita bagikan jawapan dalam dua tempat perpuluhan. Theta terdiri daripada dua jawapan. Jawapan yang pertama datang dari sukuan yang pertama, iaitu teta dia adalah 19.69 darjah. Bagi sukuan yang ketiga, kita akan gunakan teta sama dengan 180 darjah tambah dengan alfa, iaitu 19.69 darjah dapat 199.69 darjah. Soalan nombor 4, carikan teta. Teta ini datang dari 270 hingga 360. Jadi artinya antara empat sukuan ini, jawapan dia jatuh ke mana satu sukuannya? Okey, kalau sukuan yang keempat, apakah formula untuk teta? 360 tolak alfa.
Antisin 0.9063 berapa jawapan? Antisin 0.9063 ikut. Ya, jawapan dia dalam bentuk pelajar. Kali kita tanya jawapan dalam bentuk pelajar. 9 ini rujuk nombor belakang. Nombor belakang pun lebih besar daripada 5. Pundakan tambah 1 sini akan jadikan 10. 10. Jadi sini depan sini perlu tambah 1. Ertinya nilai yang sesuai sekarang 65 darjah. Bolehlah kita carikan theta yang dia nak. Theta yang dia nak tata dari sukuan yang keempat. Sukuan yang keempat kita perlu ambil 360 darjah tolak dengan alfa 295. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa tugasan hari ini adalah latih kendiri 3 poin. 1.3A. Sekian sahaja untuk hari ini. Thank you class. Bye. See you next week. Okay, bye.